Nah, kita turun ke bawah. Suara airnya sudah mulai kencang. Nah, ini guys, Curug Cipaminggis. Nah, ini dia Curug Cipaminggis. Nggak tahu suara saya kedengeran gak nih. Nah, ini kondisinya airnya lagi bagus ya, karena lagi musim hujan. Oh, ini anginnya kebawa ke sini, guys. Nah, ini kamera kena ini. Kena angin nih. Jadi cukup tinggi nih, sekitar 20 meteran ya. Curugnya sekitar 20 meter. Dan airnya juga bagus ya. Keren. Keren-keren. Guys. Bagus banget ya. Tuh, jadi ini ada jalan samping juga, kita bisa lihat-lihat samping. Nah, ini kita udah ada di atasnya Curug Cipaminggis. Tuh guys. Nah, ini kalau kesini pas musim hujan bagusnya gini ya. Ya. Airnya bagus ya. Gede. Gede. Jadi airnya lumayan gede, guys. Kalau pas musim kemarau ya nggak ada air. Pagi, Mas. Oke. Nah, guys. Wah. Keren sih ininya, tempatnya udah rapi ini. Tuh, ada buat kalau kehujanan bisa ngumpul. Buat istirahat. Nah, ini kalau kita mau selfie-selfiean di sini. Kita lihat dari sini dulu. Waduh. Curug Sodong. Nah, ini guys. Curug Sodong. Tah. Waduh, mantep banget. Curug Sodong. Seletuk Geopark. Tuh guys, curugnya kembar. Keren, keren, keren. Nah, di atas yang lebih gede, lebih tinggi, triple air terjun. Nah, kalau mau trekking sana ada lagi, cuman kita waktunya nggak keburu nih. Kita turun ke bawah. Nah, ini guys. Airnya mantep banget. Wah, ada pohon. Keren banget ya. Ada pohon. Coba terjun sungai ke sana. Ini ke gerus air. Oh, oke, guys. Kenapa? Dalamannya 7 meter. Oh, 7 meter. Ya. Waduh, dalam juga ya? Dalam. Dalamnya 7 meter, guys. Karena ini gabungan dari 3 air terjun. 3 air terjun ya? Iya. Oh, di atas lagi berarti ada lagi ya? Enggak, ini kan ini Ciate. Ciate. Cikante. Cikante. Sebelah kanannya Cikaung. Itu ngalirnya sini semua. Oh, ini sana-sana gabung. Ya, gabung. Oh. Jadi gabungan dari 3 air terjun. 3 air terjun, guys. Jadi lumayan nih curahnya nih. Nah. Wah, anginnya gede banget, guys. Dingin aja, guys. Curug pertama yang gede. Guys. Curug kedua yang kecil di sini. Ini curug yang utama. Kita selama dulu ya.
Om Dennis, Om Willy, kita lagi di mana nih? Hah? Kita lagi di Curug Ciampea. Ciampea. Ya. Ketinggian berapa nih? Kurang lebih 20 meter lah. Nih 20 meter guys. Nah. Keren. Sama juga nih ada ya. Jadi ini ketinggiannya sekitar 20 meter ada ya. Curah debitnya ini luar biasa nih. Jadi ada 3 curug ya. 1, 2, sama ini ya. Yang kecil, 3. Mantap guys. Curug Ciampea Bogor, Telalego. Oke. Ini onet. Oke deh. Kita udah cuci muka. Kita langsung balik ke atas nih. Indomie lagi. Guys, ini curug ke terkecil. Tapi ini kayaknya dalam banget sini nih. Dalam nih kalau berenang sini mantap banget ya. Curug kedua. Curug pertama, kedua, sama tadi yang ketiga. Airnya jernih banget. Mantap ya, ambil ya. Mantap ya. Recommended ya. Tapi jangan naik sepeda ya. Jangan. Jangan. Diri sendiri. Iya. Yeah. Naik sepeda nggak recommended. Ini ada lagi piknik kayak. Jalan ke curug 2, nyebrang sungai, lihat. Air jernih. Kita ke curug kedua. Nah, ini curugnya lebih kecil. Maaf. Nah, ini guys. Curug keduanya guys, keren guys. Wah, mantap guys, keren keren. Nah ini, waduh, ah mantap banget. Udah kita cukup liputan. Keren banget. Wah dingin guys. Ini arah sungainya. Ini curugnya. Warna airnya hijau, biru ya. Guys. Ada 1-3 aliran yang gedenya. Kita mau ke sana. Iya. Kalau main ke air kecil dalam musim hujan, iya. Kalau mandi juga udah basah kena embunnya. Iya, tapi lagi bagus airnya. Iya. Kalau buat spot foto lebih cakep, Pak. Kalau musim kemarau lumayan jelek juga, Pak. Jadi yang itu nggak ada airnya. Nggak ada air, paling kayak gini doang ya. Paling yang ini, yang dua. Iya. Kita keliling dulu, baru kita foto-foto. Ini kita sebentar aja udah basah guys. Nah di sini nih nggak basah nih, nggak kena air. Di situ airnya kencang, di sini nggak nih. Nah kita mau naik ke atas. Kita ada jalan kayaknya. Guys, wah cakep banget ya bener guys. Coba kita naik ke atas ya. Nanti kita rekam dari atas. Ini ada 3 aliran ya. Kalau tadi masnya bilang kalau musim kemarau dikit airnya, nggak bagus. Nah kalau sekarang kondisinya lagi musim hujan jadi airnya lumayan bagus. Nah, cuman sayang sampah banyak ya. Guys. Sampahnya banyak banget. Nih.
Kita naik lagi satu lagi. Nah, di sini. Curug Cikaso, Sukabumi. Keren-keren, guys. Asli. Wajib deh kesini. Cakep. Guys, ini kita lagi ada ini, guys. Di Curug Cisadane. Jadi curug ini mungkin sekitar tingginya ada sekitar 40 meteran kali ya. Jadi ini curug yang dikenal sebagai ini apa? Curug Cisadane. Ini jadi ini hulunya Sungai Cisadane. Okay, guys. Ini guys, sama teman-teman ini ada Angga. Sama Angga. Mana gimana nih? Berapa? Berapa nih? Berapa? Kedua. Siapa yang mau diajak ke sini, siapa lagi? Yang penting list aja dulu, nggak apa-apa. Nih list, ntar dapetnya videonya aja. Kalau yang pengen di sini biar nggak capek, foto-foto aja biar gampang. Nih guys, tingginya kurang lebih 42,3 meter. Ada komanya? Ada komanya. Jadi cukup jalan ke sini cukup lumayan, 2,5 jam. Dari desa terdekat, view-nya seperti ini. Mau masak dulu? Masak. Oh, kita belum ke sana, guys. Kita explore dulu, guys. Explore dulu, explore. Kita explore dulu. Nah, ini, guys, kita jalan ke ini, guys. Jalan ke bawah curugnya. Nah, ini yang ini gede ya, jadi kita nggak berani terbangin drone. Wah, basah. Kelihatan nggak? Basah, eh. Lap dulu. Basah atau judulnya ini ada pohon tumbang ya, bayangin aja nih ada pohon tumbang. Pohonnya dari mana ya? Pohon tumbang. Jalan di sini.